Jadi dari Komisi 2 tetap menyarankan kepada pemerintah agar dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan pengisian jabatan PJ-PJ kepala daerah seluruh Indonesia itu tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dan dilarang oleh undang-undang. Karena kalau ini dilanggar oleh pemerintah sendiri, tentu ini akan menimbulkan satu kondisi yang kontroversi. Suasana yang kondusif untuk negeri ini ayo kita jaga bersama. Apalagi tahun politik itu bisa kita pastikan bahwa suasananya akan semakin menghangat ketika ada kontroversi-kontroversi yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, Komisi 2 DPR RI tetap akan mengawasi itu. Ya, mari kita berkomitmen kalau memang aturannya di dalam undang-undang itu harus ASN, ya sudahlah kita berpikir ASN kita kasih kesempatan untuk menjadi pejabat itu. Ya, pasti. Karena fungsi DPR salah satunya Komisi 2 mengawasi. Jadi mengawasi kinerja eksekutif di dalam menjalankan fungsi-fungsi kebijakan yang sudah disepakati.